GH Banjir Part 2 guys. Yo, what's up guys, sebelum kita mulai dengan videonya lagi, gue mau kasih tahu sesuatu guys. Kalian tahu gak sih channel Brutal guys? Kalian kalau belum tahu, di subscribe juga di YouTube. Dan jangan lupa guys, di follow IG-nya juga ya guys. Kalian kalau gak tahu ya guys, ini kita ada IG sendiri. Lihat tuh guys, kalian kalau tidak percaya ya, kita ada ini. Dan kita udah 18 ribu follower guys. Ya, target kita 100 ribu guys. Jangan lupa di follow juga guys, karena update-update tentang channel Brutal akan di sana juga ya guys. Jadi langsung follow guys. Kita langsung lanjut video ya guys. Let's go. Aduh, mobil kena gimana? Mobilnya pusing lagi, pusing lagi. Anjay. Tempat kontol ini ngentot. Guys, tapi kali ini yang paling pusing itu saya bukan camping juga, tapi Asep guys. Ini anak mau ke Rusia guys, bayangin mau ke Rusia. Kayak gitu guys, banjir guys di depan. Lihat ya guys ya. Banjirnya udah sampai sini guys ya. Ini udah part 2 banget. Anjing, tong sampah gua hanyut lagi guys, please. Lanjut lagi guys, ntar gue harus bawa lagi ya, ntar gue harus tarik nih. Terus ya ini kondisinya guys, dan mungkin gitulah hidup. Jadi gue gak tau guys, kita harus gimana, soalnya emang bener-bener ini lebih dalam kayaknya. Ini kayaknya sampai dalam sih, lebih dalam ini. Soalnya ini hujannya masih kenceng guys. Aduh ini udahlah, ayadin lah, rukat lah. Kita harus makan, lu harus makan dulu. Ya cok, makan nih cok. Bayangin ya, kalau misalnya jam geraka. Orangnya udah bener-bener sampai ya, tidak bisa berkata-kata lagi guys. Intinya kita sekarang mau pesen makan dulu ya. Kita mau pesen makan dulu guys. Bapak Tapak, saya pengen pesen pop mie. Siap. Apa pop mie apa? Kita ambil yang ini guys. Kita ambil yang punya LSTL punya ya guys ya. Diskon dong. Iyalah diskon. Ketandu aturan nih. Cuan gua dikit. Pecir. Tukang orang kita lagi kerja lagi guys. Kerja edit. Tetap masak. Tetap menginginkan order ini guys, apa namanya? Orderan tetap. Aduh. Tahu nih si Asep katanya mau makan guys. Enggak tahu dia makan apa dari tadi teriak-teriak. Mau dibawa dulu bilang, gue tanya makan apa. Tadi dia bilang katanya mau makan mie goreng. Yos, mie gorengnya mana? Biar saya masak gitu loh. Ini kan ada kita harus tanyakan ke Asep dulu ya guys ya. Kita tanya guys. Sep, kamu mau makan apa katanya? Mie lah, apalah, ada aja lah, pop mie. Ya apa? Mie yang mana? Ambilkan katanya. Yang mana aja? Mungkin mie lah. Pak, katanya mie yang mana aja? Bebas kau mau ambil yang mana? Halo Puding, selamat pagi Puding. Gimana kabar hidup? Ya guys, jadi ini Puding seperti biasa dia ngambek karena dikandangin mulu. Dan kenapa dikandangin? Balik lagi guys, karena dia kabur mulu ya. Betul. Ini daripada gue teng masukin aja dulu ya. Bahasa soalnya bukan barang gue soalnya. Kevin udah jadi patung Eropa loh. Udah kayak ditanya nih. Kena stun nih. Merenung. Ya ini taro musik sedih dan sinematik ya. My car is broken. Hey guys, ya guys, jadi gua udah ganti baju dan kalian bisa lihat di sini ya. Gua ganti baju pakai celana pendek. Jadi kita bisa terobos hujannya lebih enak ya. Kita bawakan plastik untuk Asep, sepatunya biar cukup. Ini koper, dia nggak jadi pakai tas apa paper bag ya guys, karena ya hujannya kalian bisa lihat sendiri lah. Mohon Asep. Nah, gitu maksudnya. Bro, namanya juga hidup ya. Kita harus kuat-kuatin ya. Yeah. Kalau nggak kuat jangan hidup. Iya. Guys, kalian kalau mau sesuatu guys, kalian harus lakukan semuanya guys. Apapun itu, lakukan. Contohnya sekarang kita terobos hujan guys. Kerja bagus. Guys, jadi ya pop mie kita ya guys, sudah jadi. Guys, Asep harus berangkat, Sre. Apapun yang terjadi guys, kita harus berangkatin Asep ke Rusia ya guys ya. Ini namanya teman beneran ya. Ya apa kayak? Gila lu. Gila lu. Ini sebenarnya ini banjirnya lebih tinggi dari kemarin. Iya.
Ini aja masih deres banget loh. Nah, apapun kita terjang guys ya. Kita akan terjang harus sampai mall Kelapa Gading di depan sana. Sampai mall Kelapa Gading, pokoknya sampai Asep berangkat naik mobil ke Grab. Betul. Ya jadi ya, itu ya. Bro, ini easy bro, ini tantangan kecil nih bro. Iya bro, come on. Untuk hal yang ingin dicapai besar itu ini kecil men. Kecil men. Ya nggak Asep. Elu kecil. Nanti kita pakai motor sini aja nih, pakai motor Kevin. Kan motornya tinggi tuh. Adanya hanyut aja. Sampai depan udah blebuk-blebuk. Sep, harus makan terus Sep, yang banyak Sep. Sebelum kita hantam ini. Kita ganti alat tempur ya guys, kita pakai kamera DJI Action ya guys. Biar kita terobos semuanya akan aman ya guys ya. Jadi ya kita pindah ke kamera ini guys. Let's go. Oke guys. Kita akan terobos ini semua ya guys. Kita akan terobos Sep. Grepe ternyata aman ya? Grepe ternyata katanya lumayan aman. Aman, dah. Kita akan terobos ini semua ya Sep ya. Ayo. Ya guys, kita akan berangkat guys. Lu mana? Hah? Sepatu si Asep. Udah masuk ke sini. Apa katanya? Hujan pak, apa katanya? Bentar. Nah ini tutorial cara nanya di depan banjir atau enggak ya guys, tanya Grab aja. Kelurahan apa sih itu namanya? Apa? Depan. Pak, yang depan kelurahan apa namanya? Gila nih, kurir sejati men. Oh ini porter bro. Ini porter, lu beneran ngeker pak? Hah? Ngeker lu? Ngeker gimana? Ya awal ntar keinjek apa-apa, mending pakai sendal. Sendal nggak ada, sendal gue ngapain? Yang abu-abu aja, yang abu-abu. Nggak tahu. Iya guys, berarti udah juga. Iya makanya. Nih kita porter sejati guys ya. Porter sejati nih bos. Tapi berat nggak sih? Enggak kan ya? Ntar kalau udah capek giliran ya. Siap. Paling lu ya aja lu manggil si Asep aja. Ya mungkin gua gendong Asep kali guys. Asep ini gendong guys. Nah guys, kita akan menerjang dunia-dunia luar guys. Astaga Tuhan, gua udah lama nggak nyentuh banjir guys. Cepetan Sep. Sep. Cepetan Sep. Eh Sep. Mari kita maju Sep. Hidup gini amat guys. Ya kata gua mah guys ya, kita jalan kayak gini lumayan lah ya. Paling sampai depan 30 menit. Come on Asep. Bandara kali ini doang, video kali ini. Ya video kali ini Sep. Gua mandi di bandara hari ini. Kayak mandi kalau di bandara. Ingat guys, intinya guys kalau banjir jangan pernah nyentuh samping-samping ya guys ya. Tetap di tengah. Di video hari ini banget ya, Sep. Baru kali ini gua ke bandara sampai kayak gini, guys. Ya pokoknya enggak apa-apa, guys. Pokoknya enggak apa-apa. Enggak apa-apalah, enggak apa-apalah. Demi Rusia, guys. Demi Rusia enggak apa-apalah. Demi Rusia semua gapapa. Kita akan terobos, guys. Oh, ini setahun sekali, bukan setahun sekali, seumur hidup sekali ya, anjir. Udahlah ini hal-hal kecil lah ini banjir. Banjir ini apalah, skip. Enggak peduli. Enggak peduli. Peduli enggak tapi ya lama-lama ya, guys ya. Pak kuat enggak, Pak? Gila guys, Bang Tapak. Tapak nih gila. Bapak gua guys. Depan harusnya aman nih, tuh. Hah. Aman enggak, Pak? Giliran, Pak, kalau berat. Hah? Gila, Tapak emang bapak kita yang sejati ya, guys ya. Di GH. Ini batu ngambang lagi loh, udah dua kali lo muncul di vlognya Kevin, sekarang di gua. mantap nih guys, sudah nyampe kita checkpoint pertama ya. Checkpoint pertama, capek juga guys, hadir. Giliran gua guys. Giliran Asre. Woo, let's go. Wede. Guys, capek guys, sekarang giliran Asre guys, giliran Asre. Hati-hati. Hati-hati. Iya guys, kalau banjir di tengah jalannya guys. Ya kalau banjir coba injek Sep, yang di sana Sep. Jangan dong, awas itu. Itu dalam boy. Enggak, itu ini juga. Ini depan aman. Aman, makanya depan tuh aman. Ajak gue sampai sini kemarin, jalan kaki. Iya.
sana aja tunggunya. Di ini kelurahan, ini kelurahan, ini ada. Oh, depan kelurahan. Ada halte, halte. Guys, kita menamatkan. Yes, selamatkan banjir kita ya. Selamatkan banjir, guys. Let's go. Selamatkan banjir. Akhirnya kita menyelamatkan. Dan kita udah siap lebih jauh lagi loh. Lebih siap ini udah ready. Udah sampai siap apa nyebrang. Terima kasih teman-teman gua yang di WP video kali ini. Oke dong. Guys, tanpa mereka gua gak bakal berdekat, guys. Goddamn. Udah guys. Yes, tamat. Tamat. Oh, let's go. Let's go, Andre, menamatkan. Kita menamatkan. Koper sampai di halte. Terima kasih telah membantu saya sampai bro hari ini, bro. Bro, perjalanan lu masih jauh, bro. Okay. Ini baru sampai halte doang, belum lu masih memperjalankan perjalanan sampai Rusia, bro. Kalau mau tahu, trip gua kali ini 2 hari. Anjir, terus? Jadi yang pertama dari Bandara Soekarno berangkat ke Oman. Itu sekitar 7 jam sampai hampir 8 jam. Buset. Setelah itu kita transit lagi. Di sana ngurus visa lagi sekitar 10 jam. Diam di bandara sana Oman. Iya. Setelah itu kita berangkat lagi dari Oman ke Turki. Oke. Ini kali ya? Nah, ini. Langsung gas. Oke, gas. Langsung mukanya set. Ngecep. Sini aja, Bang. Udah sini aja, Bang. Sepatu mana? Mana? Ada enggak? Dalam. Enggak. Aduh. Tuh. Oh, udah kali ini dong nih banjir nih. Udah, sip. Astagfirullah. Bro. Selamat, bro. Semoga sukses, bro. Semoga sukses sama Tri. Safe flight, bro. Iya. Yeah. Bro. Semoga sukses, bro. Thank you, bro. Bro sudah sukses. Membantu siap. Gua sampai di video kali ini. Iya, di video kali ini ya, guys ya. Tapi gua nitip. Nitip apa, jaket? Iya, ini enggak perlu bawa. Kalau nanti penuhan. Ya udah. Sini. Jaketnya enggak dibawa, guys. Jaketnya enggak dibawa, jadi ini bawa pulang. Let's go. Guys, kita free fire. Free fire. Woo! Kelas. Let's go. Langsung transformasi. Nih, gua lihat setelan ke bandara nih. New outfit. Outfit bandara nih, bos. Color. Coba. Dah. Dah. Nah, gasep. Gasep. Ya teman-teman, teman-teman. Sampai jumpa. Udah jalan. Enjoy long trip. Assalamualaikum. Bye bye. Keren. Let's go. Eh, Pak, kita masih perjalanan kita masih jauh, Pak. Bye guys, Sef. Bye guys, lagi Sef. Dadah. Bye. Bye. See you. Aduh. Kita harus yuk menerjang banjir ini lagi, menerjang ya. Menerjang banjir lagi untuk pulang. Untuk pulang, guys. Ini semua kita lakukan. Kita lakukan ini semua demi teman kita ya, guys. Yoi. Ya. Menjemput kesuksesan, guys. Ya, benar. Semua pun kita terjang, guys ya. Pokoknya, guys, sebenarnya. Iya, dia nyamperin kaki gua, guys. Siapa nih? Anjir. Ngeri amat. Iya, guys, ini ada tadi nempel di kaki gua ya. Tajam. Gua enggak tahu ya. Sebenarnya kan hujan juga dari pagi, yang tadi pagi banget. Hujan tadi tuh enggak terlalu kencang. Kencang. Emang ya? Tapi iya. Kayaknya ini kiriman juga nih, guys. Guys, waktu gua belum tidur ya jam 3-an gitu ya. Oh. Ya tuh cedung. Petirnya tuh kayak dedeg. Iya sih. Gitu, Pak. Duh, semoga guys sebenarnya intinya semoga cepat surut deh, itu aja deh. Ya, semoga surut mau aja. Hujan, mau banjir kapan terserah, surut deh cepetan. Biar ayah mau berangkat juga kerja. Ya kayak gini kan repot ya, guys ya. Mana nih gubernur Jakarta dia? Malah. Please lah. Please. Ya kita udah nyampe ke hal lagi ya, guys ya. Setelah perjuangan kita, tapi kita belum selesai, Bang. Sabar, Bang. Gua mau ambil tong sampah gua yang hanyut. Tong sampah kita dua kan? Dan akhirnya kita sampai di GH lagi di kali. Langsung ya guys, setelah dari sini langsung mandi, langsung semuanya lah guys, cuci kaki dulu dan kawan-kawannya. Jadi ya, sekian dari video hari ini guys mungkin. Dan ya, kita berhasil memberangkatkan Asep ke Rusia banjir-banjiran ya.